Assalamualaikum saudaraku semua, welcome back to my YouTube channel. Seperti di video sebelumnya, ini merupakan video lanjutan part 2, yaitu di Pondok Indah Mall. Kita akan keliling-keliling lagi ya teman-teman. Terakhir kita berada di store yang ketiga, yaitu Uniqlo. Jadi jangan kemana-mana ya teman-teman. Tapi sebelum ke video, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Oke teman-teman, karena di sini kita hanya keliling-keliling dan melihat-melihat saja nih, barang-barangnya bagus-bagus ya, tapi harganya juga lumayan gitu ya teman-teman. Jadi kita sepakat untuk mencari makan di dalam mallnya. Jadi ikutin terus. Oke teman-teman, karena di PIM 1 food courtnya sedikit, jadi kita akan pindah ke PIM 2. Nah ini kita melewati North Skywalk ini. Sambil kita mencari tempat makannya, kita akan keliling-keliling dulu ya teman-teman. Jadi ikutin terus. Di sepanjang skywalk ini terdapat booth-booth stand gitu ya teman-teman. Ada properti, ada juga yang jual tanaman hias dan yang lain-lain.
Oke teman-teman, sekarang kita sudah sampai di lantai tiganya. Nah, dari sini sudah kelihatan nih tempat makannya. Yap, betul sekali, Marugame Udon. Langsung saja, let's go. Langsung saja kita masuk ke restorannya. Jangan lupa scan barcode ya teman-teman. Restoran ini sudah bersertifikat halal dan di atas ini ada menunya. Langsung saja kita ambil tray-nya di sini dan jangan lupa pakai hand sanitizer. Kemudian kita langsung pesan saja di bar ini. Jadi begitu kalian masuk, ambil tray terus langsung pesan di bar ini. Nah, ini langsung aja bilang menunya ke kokinya. Nanti langsung dibuatin dan kita tunggu di sini sampai makanannya jadi. Nah, ini dia makanannya sudah jadi. Langsung saja kita geser. Nah, kemudian di sini kita bebas pilih gorengan. Dan ini opsional juga ya teman-teman. Kalau teman-teman gak mau pesan juga tidak apa-apa. Jadi kita ambil nih gorengan yang kita suka. Kalau sudah, langsung saja kita geser untuk bayar ya teman-teman. Nah, ini dia bayarnya di sini. Untuk minumnya pesan di sini ya teman-teman. Jadi nanti kita dikasih gelas kosong gitu sesuai dengan pesanan kita. Nanti kita ambil airnya sendiri. Oke teman-teman, langsung saja kita ke meja makannya. Dan mohon maaf banget, tadi saya lupa videoin bar untuk ngambil minum dan racikan-racikan gitu ya teman-teman. Langsung saja kita makan. Langsung saja kita makan. Ini dia teksturnya, gede-gede banget. Ini enak banget ya teman-teman. Apalagi kalau kita racik sendiri, ditambahin daun bawang, terus juga bubuk cabai, biar makin medok rasanya. Nah, ini kita icip karinya. Ini benar-benar rasanya gak bisa didefinisiin teman-teman. Pokoknya enak banget. Teman-teman wajib coba nih menunya beef curry udon. Nah, ini dia gorengan yang saya ambil. Ini saya lupa nama gorengannya apa. Tapi ini benar-benar rasanya enak banget, gurih gitu ya teman-teman. Tuh, teksturnya juga yummy banget. Ini juga salah satu recommended dari saya. Ini rasanya enak banget deh. Karinya kental banget. Karinya lem. Dagingnya juga banyak banget. Tebel-tebel. Kuahnya juga banyak. Selanjutnya kita juga beli gorengan. Ebi tempura. Terus juga ada cikua. Lanjut makan. Ini benar-benar karinya tuh pas banget. Alhamdulillah, kita makannya sudah selesai. Selanjutnya kita akan keliling-keliling lagi.
Oke teman-teman, karena seharian kita sudah jalan-jalan, jadi sekarang waktunya pulang. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menemani saya keliling-keliling hari ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.